JBPM Daerah Kinabatangan terus melakukan pemantauan berikutan paras air sungai Kinabatangan meningkat ke paras amaran walaupun tiada hujan. Pemantauan secara berkala itu melibatkan 5 anggota bomba dibantu 6 anggota rela menggunakan aset sedia ada. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kinabatangan, Nurul Azlan Shah Jamaluddin berkata peningkatan paras air berpunca daripada air Sungai Ulu Kuamud yang melimpah ke Sungai Kinabatangan. Ketika ini, bacaan paras air Sungai Kinabatangan telah melebihi 9.3 meter iaitu pada paras amaran. Rondaan ini adalah dibuat secara berkala setiap hari, juga dilibatkan juga daripada Pusat Kawalan Operasi Bencana dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia lah. Dan rondaan ini akan diteruskan sehingga paras air betul-betul didapati telah surut lah.